Assalamualaikum guys, welcome back my channel. Kembali lagi bersama dan aku Lucia Surya. Okay, guys, jadi kali ini aku masih comeback dengan video reaction. Tapi aku kembali lagi dengan reaction Rianish. Dan kali ini aku mau mereaction ya lagu yang di covernya dengan bahasa Jepang ya Bebs ya. Ini lagunya Nyan Pasu. Nah, seperti apa Bebs? Renge Miyauchi. Seperti apa sih lagunya? Apakah dia semakin cute ya? Apalagi dia sering mengubah suara karakternya itu tuh yang mirip anime-anime gimana gitu. Jadi lucu banget. So, seperti apa? Kita langsung aja yuk simak videonya yang satu ini. Let's go! Aduh, cute banget kan suaranya. Tuh. Kayak ngedengerin benar deh beda banget sama yang kita lihat di visual sama ngedengerin audio gitu beb. Tuh. Kayak yang bersuara itu adalah karakter kayak Doraemon gitu loh. Lucu banget. Oh, yang pun. Kayaknya dia juga dubbingnya ini juga ya, kartun-kartun anime Jepang gak sih Bebs ya? Kalau menurut aku sih iya sih, soalnya karakternya tuh beda banget ya, suaranya tuh unik banget cuy. Dan cocok banget ngisi apa suara yang karakter-karakter apa anime Jepang gitu. Kayak misalnya apa, Pokemon ya Bebs ya, kartun kayak Doraemon itu, aduh gila cuy. Lucu banget. Wow. Itu yang membuat orang tuh tertarik banget ya sama Rianish. Memang apa karakter yang lucu ya, nggak suaranya aja, mimik wajahnya juga. Ya aku suka banget sama ekspresi dia. Apalagi pas dia nyanyi itu ya ampun Bebs ya. Pokoknya karakter suaranya itu wow ya, itu sulit banget loh kalau kita mau niruin karena memang ya dia memang spesialisnya di apa di bidang tersebut ya kan, di karakter tersebut, dan itu menurut aku ya luar biasa banget loh, susah loh apa ngikutin kayak gitu. Okay. Apa kayak karakter kucing-kucing gitu tau gak sih Beb ya, jadi suaranya itu cocok banget kalau ngisi ke suara karakter kucing ya, anime kucing, gimana menurut kalian Beb sih ya, karena itu pas banget ya, lebih kayak kesannya lucu ya, cute ya kan, dan ditambah lagi aduh pokoknya fix ya, suaranya itu enak banget jadi dubbingnya apa karakter anime kucing gitu loh Bebs. So, gimana menurut kalian? Kalau itu menurut aku ya, Bebs. Okay, Bebs, kita lanjut lagi. Seperti apa sih lagunya ya? Tapi aku nggak tahu juga ya artinya seperti apa, Bebs ya. Karena aku nggak tahu bahasa Jepang, Bebs ya. Tapi itu sudah ada kok, Bebs, apa terjemahannya. Parah-parah lucu. Sumpah lucu banget cuy. Jadi seru banget ya ngubah karakternya sama suaranya juga balance ya, menyerupai anime-anime gitu. Tuh ditambah lagi wajahnya itu yang ya ampun cuy, cute banget tau gak sih, lucu banget ya. Jadi nggak apa orang pun nggak hanya suka sama suaranya aja, sama karakternya juga. Jadi memang dia bisa banget membangun karakter yang beda loh dari yang lain ya. Dan ini tuh menurut aku menarik banget ya penyajian apa
cara dia membuatkan song lagu cover apa cover apa bahasa Jepang ya. Ini benar-benar luar biasa banget loh buat Rainik-nya. Dan tahu ini membanggakan banget karena dia dari Indonesia. Okay, Babes, gimana menurut kalian? Nah, okay, Babes, gimana menurut kalian? Benar-benar ya luar biasa banget karakter suara dari si apa Rainich ini. Memang karakter suaranya itu tuh dapat mengikuti ya karakter anime-anime Jepang gitu. Karena pas juga sih logatnya itu tuh ya ampun logat anime banget tau gak sih Babes ya. Jadi emang dia cocok banget tuh ngedubbing apa anime-anime kartun anime gitu ya. Luar biasa banget sih buat Rainich. Ya kita doain. Oke, Babes, kita doain terus ya semoga Rainich ini selalu sukses karyanya ya kan, dan kita tunggu aja karya-karyanya selanjutnya. So, kalau kalian suka juga klik like and share, dan sampai di sini dulu untuk reaction aku. Sampai jumpa lagi, see you, bye.